أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم أعوذ بالله المعيذ من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله القوي من الشيطان القوي استعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم angin kaf jelaskan lamakan mim panjang sa kurang berapa harokah ketemu hamzah dalam satu kata hamzahnya nyambung muttasil 4
mad wajib muttasil mari. Hamzahnya pendek. Uwa, uwa. Gimana Bu? Lau, launya oh, pakai U. Lau. Laula. Daf ditius. Lu itu pemilik fadlin atau tambahan alal alamin tilka ayatullah Allahi nathluha alayka bilhaqqu bilhaqqi wa innaka laminal mursalin Al-mursalina tilka ar-rusulu fadzalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Satu aja. Dua ya tasdid tekan yang kuat. Wa ayyad. Wa ayyad. Qabli ayin. Qabli ayya. Lamain ayya. Qabli ayya. Dia yawmul lai bayun fihi wala khulatu. Wala ada titiknya. Wala khulatu. Doma. Wala khulatu wala. La la syafa'atu sa panjang la syafa'atu wal kafiruna humul qalibun al-qalibun nak dibuka nak nih
Allahu tekan hai yo silah tauhid istilah itu gede ma in oh in dan in itu biasanya pasangannya is in atau in is istifal dan in kita mohon jangan istilah dititiskan. Tekan ya tabai rus de ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur yakfur bi-t-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la laha wa Allahu sami'un 'alim. Alimun Allah wa alimun butuh apa alimunillah wa alimunillahina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan An-nuri wal-lazina kafaru awliya'u mut'ahutu yukhrijunahum nahum min yukhrijunahum min rafa'a ila ulu abdu ma fi ila ila ashabun tambah as
Kurang panjang yang mad lazim. Mangat 6 harokat. Gimana? Yuk, salah. Panjang enggak ya? Panjang enggak? Nah, tolong dijawab. Panjang enggak? Panjang. Ustaz ini buatan enggak? Kok bisa bro? Lah, kalau ini apa? Enggak memenuhi. Enggak memenuhi. Bukan. Tidak ada hubungan. Udah enggak ada hubungan. Panjang enggak? Panjang itu ada apanya? Oh, ada yang ada apa tambahan? Oh, ya kecil ya. Panjang itu seperti innallaha la yastahyi. Kan ada pernah dibahas. Tulisannya ya-nya cuma satu, tapi dibacanya pakai dua ya. Pertama kasroh, yang kedua sukun. Jadi tulisannya tuh ya-nya cuma satu. Ya-nya cuma satu nih, cuma satu. Ya. Tapi dibacanya apa? Dibacanya ya, bukan ditulisnya. Gak boleh ditulis begini. Dibacanya. Untuk riwayat hafiz tulisannya begini. Ya-nya satu, tapi dibacanya ya-nya dua. Seperti innallaha la yastahyi. Ya-nya satu kan kasrah. Sama ini. Sisi. Ada pemanjangnya itu ditambahin. Aksesorisnya. Namanya apa begituan itu? Namanya mustahsanat. Seperti orang, kalau orang itu atau ibu dah pakai bandul, namanya mustahsan. Bros, nah itu mustahsan. Maksudnya kalau ibu hiasan, hiasan itu. Kalau ilmu khat tentu banyak itu hiasan. Masuk ini jenis ya kecil. Mari berhenti panjang berapa harokat? Mat apa? Ya biasa aja mat tobi. Angin haknya sambil infitah banyakin. Sama ya. Nanti berhentinya sama. Nanti yuk lagi berhentinya. Bisham. Ya,
besarkan hak ya rohawah lo gesek lagi bang masih agak macet alirkan lagi itu mana bu mahradnya di mana lo itu di mana bunyinya nanti aneh itu nanti ujung lidah tempel ke ujung gigi ujung lidah ujung gigi seri atas silahkan jangan nempelnya jangan kuat kuat gesek dulu jangan do gitu ya tapi lo ya ujung dengan ujung silahkan di gesek kirain mau disambung terus selesai kan catatannya Mar, yang kuat. Mar. Kagetin dikit, kenapa? Lupa ya. Bukan tas di jenis naber. Naber, bu jawab. Naber itu artinya hentakan, hentakan, dihentak. Mar. Kagetin dikit, jangan biasa aja. Kapan itu roh tasdid di belakang? Kalau kita mati. Kalau hidup nggak usah dikagetin. Atau setiap yang bertasdid kita kagetin. Mir, roh, dihim, gitu. Jangan biasa aja kalau yang lain. Ini kalau roh tasdid kita wakuf. Dikenal. Tidak semua yang tasdid harus kaget dia enggak. Cuman ini aja. Pendek. Mas, gunahnya dipakai. Anginnya belum yang kuat. Mas, jangan ming. Amin, am, tahun. Kul, amin. Mani, yang lama itu apa namanya bu? Amin summa. Ada yang belum hafal ikhfa? Bahas dulu aja. Anya masih pada cepat-cepat. Jika ada tanwin, tanwin itu gimana, Bu? Tanwin. Tanwin fatal. Tanwin. Un. Tanwin itu bunyi n. Bunyi n. Atau nun sukun. Nun sukun juga ada n-nya. Iya.
berjumpa dengan huruf berapa belas, Bu? 15. Wajib, hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib ihfal. Ihfal. Ihfal itu artinya tersembunyi atau samar, tersembunyi, samar. Yang tersembunyi apanya, Bu? Yang ngumpet apanya? Yang samar ya ininya nih, N-nya jadi tersembunyi, tidak jelas, ngumpet. Namanya ihfa hakiki. Hakiki itu artinya beneran, Bu. Ibu kan sering bilang ini ya, hakiki samar beneran. Silakan pakai hidung kita besar kali ini, soalnya ada yang cuman kan jelas ini nih, Bu. Berapa huruf ini, Bu? Dua jangan satu loh, dua ini. N sama apa? Pake. Nah, pake itu ya. Kadang hidun awas hidung nih, pakai hurufnya ada 15. Yang masih hafal? Ada yang masih hafal? Lagunya? Sibdasana Kamja Dasasun Kode Sama Tung Toi Iban Gide Fitu Pondok Zolina. Kayaknya yang hafal anaknya hafid besok. Amin. Ayo Bu dihafal itu. Nanti anaknya hati Allah itu. Amin. Hurufnya ada 15. Terus yang lancar. Harus dihafalkan. Kasihan ulama yang ngarang ini, kalau kita tidak hafal. Mereka sudah mengeluarkan pikirannya untuk membuat ini nih, supaya orang-orang bisa hafal huruf ihfa. Sif la sana kam jada shakhsun
kode sama dung toy ban sid fi tuho doa lo lima hurufnya awal kata bu sif sod berarti nomor satu sod kemudian zal sa kaf jim shin kof sin dal to zai fa fa do lo pas 15 berarti ada 15 kata hurufnya pas awal kata tuko atau tukon istilahnya tukon atau tuko sipi tuko 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 yang ini kalau di itu apa tufah itu kayaknya tukon tulisannya gimana bu tukon ini saya nggak bisa nulis tukon berarti itu tanwin ya tanwin tukon gitu iya, maksudnya ada artinya apa beda mas di susunan bahasa Arab aja sih agak oh gitu maksudnya ada fi tapi saya apa saya yang salah fi, ya besok aja saya lihatnya hafalan saya tukon do apa saya yang salah mungkin ada fi tapi kok kon iya saya lihat dulu saya salah itu iya iya keren baru saya hafalannya ini iya saya yang salah ustaz tadi ya tukoh ketakwaan berarti panjang tukoh itu pun juga ketakwaan sama arti Allah alam, tidak bisa menyalahkan juga. Iya. Sif, milikilah sifat. Sif itu bersifat loh. Milikilah sifat. Da, orang yang mempunyai. Da itu pemilik. Kalau bahasa kitanya bersifatlah. Seperti orang yang memiliki sana, terpuji sana itu. Miripilah sifat orang terpuji. Kam. Kam itu kan bertanya boleh ya. Betapa banyak gitu. Jada. Baik, jadi itu jayid, ibu pernah dengar jayid? Jayid cikeng. Jadi ada mumtaz gitu ya, kalau nilai itu mumtaz. Nanti bawahnya dikit, mumtaz itu 9. Kalau 8 jayid jidan, baik sekali. Kalau 7 baik jayid. Nah ini jada, 7 itu nilai. Kalau 6 makbul diterima. Oh, makbul itu cuma 6 berarti. Iya, 6. Kalau 5 gagal, rosid. Oh, rosid. Nilai 5 ke bawah itu rosid. Gagal enggak bisa jadi rosid. Jada baik syahsun seseorang. Betapa banyak orang baik. Kode. Kode. Telah sungguh telah sama sama bu langit orang baik itu apa langit kan tinggi derajat iya orang baik itu apa sungguh kayak langit yang mulia terangkat derajat terangkat langit kan tinggi sama milikilah sifat yang terpuji betapa banyak orang baik itu mulia terangkat tinggi kedudukannya. Dum damai ya dum itu kayak istiqomah selalu mana sama langit tinggi mulia dan
apa aja terjemahnya mobil yang mas? Dum toyiban, dum itu suruh menekuni. Apa pasnya? Lazimilah toyiban yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik aja. Lakukan yang baik-baik aja. Lakukan yang baik-baik. Toyib, halalan toyiban. Zid, apa? Tambah. Si, dalam tuko ketakwaan. Tambah takwa, tingkatkan terus ketakwaan. Do' wa do'a. Ya do'u artinya meletakkan. Letakkan zoliman. Kezoliman, kezolimannya taruh. Maksudnya apa? Tinggal. Ya jangan zolim, ya tinggalkan. Letakkan, jangan dibawa. Sifat apa ya? Sifat, milikilah sifat. Kam itu berapa? Maksudnya ini tuh maksudnya banyak orang baik jadi mulia, banyak orang baik terangkat derajatnya seperti langit tinggi di atas. Syahsun itu derajat. Syahsun apa Ustaz? Syahsun seseorang, orang. Kalau kita tanya berapa nanti dikira bertanya ya. Berapa banyak orang baik mulia. Coba dipaskan terjemahan. Yang penting maksud. Milikilah sifat yang mulia. Betapa banyak orang baik tinggi kedudukannya, terangkat derajatnya. Tinggi derajat. Ya semua mungkin ya, terjemah bebas ya. Yang penting itu jangan betapa banyak orang baik dikucilin. Ya enggak ya. Terjemahnya bukan dikucilin, tapi mulia, terangkat, terhormat. Kurang lebih begitu. Dum tayyiban. Lakukanlah yang baik-baik, amalkan yang baik-baik, tambah takwa, jangan zalim. Sampai huruf ikhfa para ulama aja sempat-sempat gitu menyisipkan nasihat masa Allah. Terus kita enggak hafal itu kan emang-emang. Padahal yang membuat kan sudah mencurahkan itu ya. Ini gimana kumpulan shad dzal kaf jim yang mana ibu urutkan berantakan, enggak ada artinya, enggak ada maknanya, cuma nyebutin shad jim ta kaf. Maksudnya manfaatnya cuma satu, tapi kalau ulama manfaatnya banyak. Samping hafal huruf ikhfa ada nasihat sebaik silakan tanwinnya ibu sembunyikan ya, terutama kalau ketemu huruf dal, ketemu huruf fa. Yang ketemu huruf dal misalnya sudah sampai ini bu hafalannya anda da. Kalau tak misalnya antum. Kebanyakan kalau ketemu ini bu pada apa? M banyak banget ya. Jelas. M-nya banyak banget. Apalagi kalau taknya yang ini.
Coba contoh yang dua itu bersama-sama. Mari gunakan ikhfa ini. Nikmati lagi. Bawahnya. Nah, ikhfa-nya. Ikhfa beneran Bu ya. Ikhfa beneran tuh pakai eng. Dari mana engnya? Hidung. Iya, ini kita bilang dengung gitu ya. Dengung dari rongga hidung. Kita perdalam dikit, ikhfa hakiki itu ada yang tafkhim. Tidak semua eng itu bunyinya. Tafkhim. Apa tafkhim itu? Tebal. Ada engnya itu tebal, ada yang tipis. Tipis eng, ini tipis. Kalau tebal silakan ditambah o. Jika bertemu huruf nun sukun tanwinnya tuh, jika bertemu huruf ikhfa itu huruf apa? Kof. Punya sifat apa? Isti'la. Nah itu dia. Isti'la. Coba cari isti'la di sini, huruf apa aja Bu? Mana dari sini? Dari mana? Mana huruf isti'la? Satu. Mana lagi? Kok. Ya, ini. Kof. Dua. Mana lagi? Kok. Tiga. Dua. Dode. Sama go. Lima. Ini kalau berjumpa lima itu, silakan misalnya kof. Jangan mingkobelik, jangan, itu tipis ya. Ming hidung tipis, silakan tambah pop. Mio sudah beda, pokoknya bedakan, jangan sama. Mingkobelik mingka, loh kok sama ya? Kof sama kaf kok sama? Betul, sama-sama ikhfa, tapi tipis dan tebal bedakan. Mingkum kaf, betul tipis. Milkobeli, tebal. Jangan ming bedakan ibu ya. Dan jangan lupa yang lama. Ibu belok kayak banyak wanita itu kalau pergi ke sebuah tempat suka belok kerajaan itu udah dapat gitu, tapi mampirnya dulu nempel lagi padahal yang ditarget sudah. Nah ikhfa itu manfaatkan dulu, manfaatkan belok-beloknya. Mingkum ya, belok jangan mingkum, enggak belok, itu mah laki-laki udah dapat sudah. Katanya sih begitu. Kalau belok-beloknya di sini bagus ya Tete. Kalau belok-beloknya di sini bagus. Beloknya di mall habis. Mana yang belum jelas? PR-nya hafalan itu. Silakan dihafalkan. Setelah hafal nanti cari contoh. Tapi nanti. Besok-besoknya. Kalau sekarang silakan lamakan.
Atau ada yang mau ditanyakan belum jelas? Ikhfa tersembunyi itu N-nya. Jangan an masih kelihatan kalau kun masih kelihatan. Namanya tersembunyi itu apalagi samar ibu nyupir apa motoran kabutnya tebal. Masih ngebut enggak? Kun tum gitu. Enggak ya. Lama gitu. Bisa enggak sih? Katanya kok ada yang bilang kalau suruh anjang-anjang ke huruf berikutnya itu gimana caranya? Anjang-anjang huruf berikutnya. Iya, kalau ifa ya. Pengnya begini, nanti bentuk mulut. Iya. Silakan siapkan ketemu huruf apa ya? Misalnya tak misalnya. Biasanya untung yang paling itu kelihatan itu huruf fa nih biasanya. Oh fa, iya fa. Contohnya apa? Kalau ingsi enak dari kasroh ke kasroh. Ingsi. Pernah dapat contoh yang agak susah. Kalau fa ya silahkan ya disiapkan gigi sama bibir bawah. Yungfikun ya ini kurang tepat. Kalau engnya sudah betul, infitahnya udah betul, tapi menyiapkan fa-nya belum. Anjang-anjangnya. Padahal fa itu kan ujung gigi seri atas ke perut bibir bawah. Silahkan siapkan begini. Siapkan. Nah, bukan cuma enggak ada persiapan. Engnya betul, infitahnya betul. Engnya sudah tipis, tapi nyiapkan. Yang mana? Silahkan. Karena fa itu kan kelihatan ya. Tapi kalau nyiapin dal kan enggak kelihatan. Udah biasa aja. Enggak ada persiapan apa. Maksudnya enggak kelihatan. Kalau fa itu kan kelihatan mana gigi, mana bibir. Jadi bisa dinilai salahnya karena terlihat. Seperti ibu yang pakai baju putih, cepat kelihatan kotornya. Sehari sudah cepat ganti. Coba bajunya warna yang lain, 3 hari enggak ketahuan. Warna hitam. Tahu. Terutama fa itu mau disiapkan. Sudah ya, PR-nya itu aja. Nasihat ulama tajwid. Mari dilanjut sisa waktunya gunakan. Gimana? Labis? Oh ini angin pak. Itu ada di situ bukan? Bukan kum ya? Kam. Saknya berangin, taknya angin juga. Jangan saling mengganggu. Seperti itu. Ya. Lahir kau, 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 lahir kau
satu ayat. Tuh, bedakan ya. Ming fang jangan sama. Fao tebalkan istiqlal. Wang tipis, wow, tebalkan. Dikit lagi, wow. Tebalkan, yuk latihan. Tambah, wow. Coba ibu bilang begini, tipis, wang, tebal, wow, tipis, wang, tebal, wang. Sama begitu caranya ya. Tapi kalau sama sama tipis kurang, tipis ya. Tambah suara mulut ya. tidak hidung murni. Kalau yang tipis itu murni hidung, karena hidung nggak bisa bilang po. Yang bilang po kan dari sini. Oh, ming mio dibantu, dibantu dari mulut. Bisa itu ibu olahraga di rumah, dicari-cari gitu. Terus kalau belum percaya sambil direkam. Ya. Anginnya tambah. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam awalam tu'minu qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qalbi qala fakhul arba'atan minat wairi fasuhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'a minhunna juz'a. Allahi pendekin hika pepet belum lagi hika lagi pisahkan angin tak dengan sin.
nempel, jangan. Selesaikan dulu taknya ambatat sa. Sabatin ambatat sabu asada bilati kulimulatin diatu habba habbatin wawloh min da'is da'ifun man yasha'un. Kurang panjang. Alimun bukan mun. Nah tuh. Hah? Lidahnya sudah mengajak kepada kebenaran tadi. Walaupun sedang lupa. Hati. Iya, ada tanwin ketemu hamzah wasli. Tanwinnya harus diselamatkan pakai nun penyelama. Tadi ibu udah ya, udah pakai. Amwal harta. Amwalahum fi sabilillah. Sabili. Amwalahum fi sabilillah. Thumma la yudhi'un. Mas, kamu staknya. Gabungkan syiddah dan hamas. Yud. Tempel yang kuat dulu syiddah, baru dilepas nanti ada angin. Yud. Sampai situ. Pakai hidung inda. Kasarkan kho. Berarti kalau kho kebanyakan tidak pada kasar, berarti sifat ini susah ya pada huruf kho. Sifat apa ya? Rohowah, bukan rohowah. Mari, sifat itu kebanyakan tidak berkah pada sesat. Monggo dipaksa. Seringnya soalnya rohowah. Yang betul roho. Keluarkan sifat tersebut kalau dapat. Monggo. Lanjut. Napau pepek tempel. Rokhawah juga groin. Wamal. Wamal. Apa ini? Cekau. Biasa itu. Ming tipis. Tebalkan. Mio. Kasih O. Panjang ya. Ya ini
Siapkan saatnya latihan. Kasih istiqlal kos la. Tebalkan ya kok. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.